Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai favorite lover. Momentum pagi sebelum sholat Idul Adha seringkali kita abaikan untuk berzikir dan juga berdoa. Padahal saat tersebut adalah waktu yang sangat bagus untuk berzikir dan juga berdoa meminta terkabulnya berbagai hajat kita. Berikut adalah dua zikir terbaik sebelum sholat Idul Adha yang bersumber dari kitab Kanzul Naza Wasurur karya Syekh Abdul Al-Hamid bin Muhammad Al-Likut. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Favori Channel. Zikir pertama, Imam Wahai berkata dalam risalahnya, siapa saja yang beristighfar 100 kali sebelum sholat subuh pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah dalam buku catatan amalnya, dan pada hari kiamat kelak, ia akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan momen dari hari raya Idul Adha untuk memperbanyak istighfar, diantaranya dengan bilangan 100 kali. Istighfar bisa dibaca setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Adha. Bacaan istighfar adalah sebagai berikut. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Selain istighfar, ada satu amalan lagi yang dianjurkan untuk dibaca sebelum subuh. Amalan ini begitu agung karena akan mendatangkan 1000 cahaya kelak di alam kubur bagi sang pembacanya. Zikir kedua. Zikir kedua adalah berbentuk tasbih yang sangat agung. Karena disebutkan bahwa tasbih ini dapat memberikan 1000 cahaya kelak di alam kubur. Barang siapa yang membaca tasbih Subhanallah wa bihamdihi sebanyak 300 kali dan setelahnya dia berdoa untuk seluruh muslimin, maka akan masuk ke dalam setiap kuburnya orang muslim 1000 cahaya, dan nanti saat orang tersebut wafat, maka Allah juga akan memasukkan ke dalam kuburnya 1000 cahaya. Tasbih ini dibaca 300 kali setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Adha. Bacaan tasbih ini adalah sebagai berikut. Subhanallah wa bihamdihi. Setelah membaca tasbih ini ditutup dengan doa sebagai berikut. Ya Allah, semoga Engkau menerima tasbih yang aku baca dan semoga Engkau menghadiahkan pahalanya kepada seluruh muslimin yang telah wafat. Masya Allah, itulah dua amalan singkat di hari raya Idul Adha yang mempunyai fadilah sangat luar biasa. Semoga kita dapat memanfaatkan momentum Idul Adha ini dengan meningkatkan ibadah kita. Amin. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.